Bagi ibu bapa kanak-kanak yang terselamat dalam insiden maut di pusat tahfiz di Jalan Datuk Keramat awal pagi Khamis, tiada apa yang dapat diungkapkan melainkan rasa syukur. Namun Hermayati Nur Matias tidak dapat menahan emosinya tak kala bercakap mengenai anak lelakinya yang berusia 13 tahun, iaitu Indra Kurniawan. Remaja itu adalah salah seorang pelajar yang nekat untuk terjun dari tingkat 3 bangunan bagi menyelamatkan dirinya. Keadaan dia masih kritikal, belum sedarkan diri lagi. Dia sudah tengok, sudah cam muka dia. Ada terbakar ke macam mana? Dia muka dia terbakar. Kaki patah, tulang rusuknya patah. Dia lompat daripada tingkat 3. Dia nak selamatkan diri dia. Doktor tengah usahakan untuk perubatan dia lah. Doktor berusaha, doktor kata saat ini dia belum dimasukkan kuat lagi. Saya menunggu kabarnya lagi. Bagi Siti Wahidah Ramli, dia tidak berani bertanya kepada anaknya adik Bakri yang berusia 15 tahun tentang tragedi berkenaan. Memahami anaknya itu masih trauma, Wahidah akur keselamatan adik adalah lebih utama. Dekat mana ke? Terjun. Tapi saya tak cakap banyak dengan dia. Saya cuma tanya macam dia keluar, dia macam terjun. Itu je lah. Macam mana keadaan dia? Dia masih macam terkejut lagi ke? Macam mana? Trauma. Nampak saya tak banyak kacau dia lagi. Cuma saya macam tak banyak kacau. Berdasarkan maklumat doktor, adik melecur 30% di bahagian kanan badannya. Perasaan sama dikongsi Norisan Omar, iaitu ibu kepada Muhammad Syamin Cik Azmi, 18 tahun yang berjaya menyelamatkan diri melalui saluran paip. Kawan-kawan dia meninggal, dia cakap. Kawan-kawan dia, Amin nasib baik, Amin terselamat, dia kata, sebab Amin terjun dekat lorong tu. Amin buka tingkat tu, dia cakap, Amin buka besi tu. Masa dia buka tu, paip ada tali saluran paip tu, okay, bawah tu, dia ikut saluran paip dia turun. Dia turun sikit paip tu, turun sampai tingkat 2. Lepas tu dia buka pintu, dia slow-slow turun. Norisan berkata anaknya memberitahu bahawa ramai pelajar yang tidak menyedari mengenai kejadian itu kerana diselubungi asap tebal. Anaknya juga bercerita tentang pengorbanan ustaz mereka yang berusaha untuk menyelamatkan anak-anak muridnya. Sebabnya api datang secara tiba-tiba je. Marah dengan api hitam-hitam, dia pun tak dapat nak lari, kelang kabut lah. Sampai ustaz tu cakap, pergilah korang selamatkan diri. Ustaz tu rela suruh budak-budak tu pergi, tapi tak dapat juga selamat. Ustaz tu berkorban untuk budak-budak suruh pergi larikan diri, tapi tak sempat juga. Ustaz mati, budak-budak pun mati juga. Kebakaran itu setakat ini mengorbankan 21 pelajar dan 2 guru. Hingga kini, 7 mangsa yang terselamat masih dirawat di hospital.